Sore Mas Agus. Sore Om. Kok senyum keras ini hari ini? Oh, selodot. Selodot. Merapi, namanya Merapi, Mas. Merapi itu bukannya masih burung muda ya? Saya pengen mencatatkan rekor burung muda, apalagi pastol, Mas. Pastol posisi sekarang yang saya lihat di YouTube itu pastol paling mahal 80 juta, ya kan? Iya. Ini bukti otentik, Mas. Nanti saya kasih. Oh iya. Cepek dong, cepek. Soal cepek. Kak Kaki. Oke, Mas. Dari kapan mantau Merapi? Saya mantau burung Merapi muda ini sudah 2 minggu yang lalu, Mas. Saya ikuti dua kali pertemuan, dua kali lomba. Bukan sejak dua, baru dua kali sih, Pak. Baru dua kali. Baru dua kali ini. Terus yang bikin jatuh cinta sama Merapi apa? Kalau saya pribadi nonton burung ini kok apa ya, Mas? Pukulannya itu memang bener tandes. Di selain panjang-panjang itu pukulannya itu tandes, Mas. Burungnya itu main durasi, terus apa ya, pukulannya dahsyat, Mas. Itu yang membuat saya itu tertarik untuk meminang burung Merapi ini, Mas. Ini Pak Kaki ini dari mana? Kalau saya sendiri itu dari Semarang, Mas. Dari Semarang, jauh-jauh saya belain ke Solo 3 ya. Pengen cuman mantau Merapi ini aja, Mas. Awalnya dapat info dari mana Merapi? Awalnya ya dari perawat sih, Mas, dari perawat saya sendiri itu. Langsung saya pengen lihat sendiri, oh ternyata burungnya ya bener-bener dahsyat. Ya harapannya saya ini gini, Mas, Murai Batung nanti kalau dari Mas Agus Nasa sudah menyerahkan saya, ya harapannya saya burung ini tetap tampil ke depannya tetap stabil seperti sing kemarin-kemarin gitu, Mas. Itu saya punya keyakinan burung ini tetap stabil, Pak. Oke, dan siap. Harus gitu loh, dan harus. Ya. Saya main berarti 4 kali. Belum pernah miss juara 1. Ya mungkin itu, Pak. Siap. Yo sombong kita tuh sombong kali. Rada guyu kita tuh sombong. Ini fakta. Berarti. Fakta ya. Siap, Mas. Berarti ini di tangan saya sudah baru ya. Ya belum ada 1 bulan ya, Mas. Belinya? Oh, saya langsung ngomong kok. Oh, Bapak, Pak, maaf, Pak. Ini belinya saya 17 juta. Tapi saya minta cepek. Nawar dari 60, 75, 80, enggak, kalau enggak segitu enggak. Gini, karena sudah saya daftarkan ke SMM besok, Mas, sebenarnya. Dan akhirnya ya Bapaknya yang kalah, bukan saya yang kalah. Pak Kakinya yang kalah. Terus transfer patah. Nyata ini saya senyum sekali. Oke. Selamat untuk Mas Agus. Siap, Mas. Semoga jadwalnya. Oke, siap, Mas. Terima kasih. Deal. Guys. Thank you.
Yeah.
Aku pakannya aku hei. Aku jangan lupa.